demos kita ya, demokrasi ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita. Tes, oke. Apa aja sih ekstra di sekolah kita? Di sekolah kita ada paskibra yang pertama, yang kedua ada paling bagus ya, ada pramuka. Terus ada ekstra banjari juga. Terus habis itu ada drum band, habis itu ada tari. Iya, tari, ada vokal solo juga. Lanjut. Sebelumnya di SD kalian udah pernah ikut ekstra belum? Nah, kalau di SD sudah, sekarang di SMP harus juga ada dong. Di SMP ini banyak banget ekstrakurikuler yang menarik. Apa aja sih yang paling menarik? Untuk tampilan pertama akan diisi oleh vokal solo yang disampaikan oleh teman kita, yakni Kakak Lutfia Aziza dari kelas 9K. Tepuk tangannya dong, tepuk tangannya. Kepada Lutfia Aziza dimohon untuk menampilkan tampilannya. Thank you.
Udah cantik, baik, pintar nyanyi lagi. Idaman tuh. Gimana nih para cowok-cowok? Udah naksir belum sama suaranya? Untuk tampilan berikutnya, bukan nyanyi, bukan PBB. Iya benar, untuk tampilan berikutnya adalah tari kreasi yang akan disampaikan oleh teman-teman kita. Tepuk tangannya dong, tepuk tangannya. Tepuk tangannya mana? Thank you.
Bagus banget gak sih tari tadi? Itu tadi namanya tarian Mutiara Nusantara. Ya. Baik, selanjutnya ada dari Ekstra PMR ya. Tapi kok belum? Oh, sudah ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ini adalah bagian-bagian dari tim PMR kita hari ini. 1. Medis. 2. Tandu. 3. Pasien. 4. Warga. 5. Moderator. Dan perkenalkan nama saya Nur Aziza dan rekan saya. Dan nama saya Widhi Tania Yurasti. Kami dari tim PMR SMP Negeri 2 Wonoayu dengan tampilan drama yang berjudul The Memory of Solferino. Pada tanggal 24 Juni 1859 di kota Solferino, Italia, sebuah kota kecil yang terletak di dataran rendah Provinsi Lombardi, sebelah utara Italia. Berlangsung pertempuran sengit antara prajurit Prancis dan Austria. Pertempuran yang berlangsung sekitar 16 jam dan melibatkan 320.000 orang prajurit itu menelan puluhan ribu korban tewas dan luka-luka. Sekitar 40.000 orang meninggal dalam pertempuran tersebut. Komandan militer tidak memperhatikan kepentingan orang yang terluka untuk mendapatkan pertolongan dan perawatan. Mereka hanya dianggap sebagai makanan meriam. Jumlah ahli bedah pun sangat tidak mencukupi. Saat itu hanya ada 4 orang dokter hewan yang merawat 1.000 kuda serta seorang dokter untuk 1.000 orang. Pertempuran tersebut akhirnya dimenangkan oleh Prancis. Jean Henry Dunant, seorang pengusaha kebangsaan Swiss yang kebetulan lewat dalam perjalanan untuk menemui Kaisar Napoleon III guna keperluan bisnis. Namun menyaksikan pemandangan yang sangat mengerikan akibat pertempuran membuat kesedihannya muncul dan terlupa akan tujuannya bertemu dengan Kaisar. Di sana selama 3 hari untuk dengan sungguh-sungguh menghabiskan waktunya untuk merawat orang yang terluka. Ribuan orang yang terluka tanpa perawatan dan dibiarkan mati di tempat karena pelayanan medis yang tidak mencukupi jumlahnya dan tidak memadai dalam tugas atau keterampilan membuatnya sangat terluka. Kata-kata bijaknya yang diungkapkan saat itu, "Siamo tutti fratelli," kita semua saudara, membuka hati para sukarelawan untuk melayani kawan maupun lawan tanpa membedakannya. Dan dari sinilah sejarah gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di dunia bermula. Sekembalinya ke Henry Dunant ke Swiss, pengalamannya di Solferino sangat membekas di hatinya. Maka pada 1862, Dunant menulis buku berjudul Memory of Solferino yang berisi dua gagasan, yakni perlunya membentuk organisasi sukarelawan yang disiapkan pada masa damai untuk menolong para prajurit yang terluka di medan perang, dan perlunya suatu perjanjian internasional untuk memberi pengakuan dan perlindungan kepada para sukarelawan pada waktu bertugas dan juga kepada para prajurit yang terluka di medan perang. Kedua gagasan tersebut diwujudkan dengan gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional dan Hukum Humanitar Internasional. Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, Komite Internasional Palang Merah atau RCRC yang didirikan pada 1863 sebagai organisasi kemanusiaan yang netral atau tidak memihak dan mandiri. RCRC bertugas untuk memberi bantuan dana kehidupan dan martabat para korban perang atau konflik bersenjata, serta mempromosikan dan mengembangkan hukum humaniter internasional
Yang kedua, Federasi Internasional Perhimpunan-Perhimpunan Polak Merah dan Bulan Sabit Merah yang pada saat berdiri tahun 1919 bernama Liga Perhimpunan Palang Merah. Palang Merah Amerika Federasi Internasional berfungsi sebagai badan koordinasi antar perhimpunan nasional di seluruh dunia dalam memberikan bantuan kemanusiaan seperti bencana. Yang ketiga adalah Perhimpunan Nasional yang merupakan organisasi kemanusiaan yang ada di setiap negara anggota peserta atau disebut Konvensi Jenewa. Konvensi Jenewa ini ada 192 negara yang menjadi anggota gerakan Kepalang Merahan di dunia. Anggaran dasar gerakan menyatakan bahwa dalam satu negara hanya ada satu perhimpunan nasional di Indonesia, yaitu Palang Merah Indonesia atau PMI. Hal ini ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kepalang Merahan. PMI bertugas menyelenggarakan kegiatan Kepalang Merahan berupa pelayanan dan bantuan kemanusiaan pada saat konflik bersenjata, bencana sosial. Pengelolaan darah dan melakukan pembinaan relawan, PMI beserta komponen gerakan bersama-sama menyebarluaskan nilai-nilai kemanusiaan di masyarakat. Jika kalian ingin tahu kelanjutannya, yuk join PMR. Hari Senin ke Kota Tua, naik kuda membawa pepaya. Bagus banget ya tadi ceritanya. Kisah PMR tadi ya, itu diangkat dari sejarah masa lalu. Dan untuk tampilan selanjutnya, kalian akan mendengarkan suara terbangan-terbangan dan suara yang sangat merdu saat menampilkan selawat mereka. Sudah ketebak kan hari ini tampilannya apa? Tes. Iya, suara terbangan-terbangan ya. Bukan suara terbangan Banjari, suara terbangan-terbangan. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tampilan selawat Al-Banjari oleh Saudu Tamir. Beri tepuk tangan yang meriah. Shallu ala Nabi Muhammad sallallahu ya Rasulullah ya. Laka syafa'ah wa hada maqlabi ya Nabi ya Rasulullah. Oh ya Nabi ya Nabi, laka syafa'ah.
Untuk sementara yang tampil masih kakak-kakak kelas kalian. Tapi Pak Bagus tahu kok di antara kalian semua yang kelas 7 ada yang bisa. Pak Bagus yakin di antara kalian yang saat ini kelas 7 pernah belajar hal seperti ini di TPQ-nya, di SD-nya, di MI-nya. Untuk itu saya mengundang keberanian kalian untuk maju ke depan dan bergabung dengan grup Sawatut Domir saat ini. Hitungan ketiga langsung menuju ke panggung. Satu, dua. Wah, mentalnya perlu dipertanyakan ini. Keberaniannya mana ini? Sekali lagi, satu, langsung maju. Iya, langsung maju, ayo. Loh, gini-gini, mari gini-gini. Ayo silakan, silakan, ayo. Dari Karangpuri satu, saya hitung sampai tiga, satu, dua, maju, tiga, tepuk tangan yang meriah. Untuk dari SD yang lain, satu, dua, tiga, ayo maju. Dari MI satu, dua, tiga, gabung dengan kakak-kakaknya. Oke, tepuk tangannya meriah untuk yang sudah berkenan maju. Sekedar informasi untuk perwakilan dari SD Karangpuri 1, ini merupakan juara pentas PAI tingkat SD kemarin tingkat Wonoayu. Tepuk tangannya yang mana? Tepuk tangannya yang meriah mana? Jadi sebuah kebanggaan ketika SMP kita mendapatkan anak-anak yang punya potensi seperti ini, jadi tinggal dikembangkan. Oke, oke. Kakak-kakaknya memasangkan ke adik-adiknya lagu Ya Rasulullah Salamun Alaikum. Oke, iya, aman ya, aman ya. Oke. Ini kolaborasi antara kakak kelas dengan adik kelas. Semoga kolaborasinya tidak hanya saat di demos hari ini, tapi bisa berkolaborasi dalam Ekstra Albanjari di hari kemudian. Saya tunggu kedatangan kalian semua untuk bisa join dan gabung di Ekstra Albanjari. Sudah siap? Sudah? Sudah? Beri tepuk tangan yang meriah! Ya Rasulullah salamun alaihi, ya Rabbi asyani wa taraji, ya kata yajin ratan alami, ya uwayalu biwal karami, biwal karami. Ya Rasulullah salamun alaihi, ya Rabbi asyani.
untuk adik-adik dan kakak-kakak dipersilakan kembali ke tempatnya masing-masing. Untuk ekstra Alban Jari dipersilakan untuk mengembalikan alat dan mempersiapkan untuk tampilan berikutnya dari ekstra futsal, voli, basket, sepak bola. Jadi sudah. Bisa Pak? Wih, ngeri-ngeri ini. Ganteng-ganteng, cantik-cantik nih. Iki duet aja. Kita lihat bagaimana teknik dribbling. Voli, mana voli? Oh, tidak ada. Oke, yang ada saja. Oke, silakan. Beri tepuk tangan yang meriah. Loh, ayo persiapan mana Ekstra Karawitan?
Ekstra Karawitan. Ekstra Karawitan adalah salah satu ekstra yang berbasis kebudayaan. Untuk itu, wahai anak-anak muda, jangan pernah berhenti untuk melanjutkan estafet kebudayaan kita. Jangan biarkan budaya kita mati karena tertelan zaman, tapi mari kita bersama untuk lebih bersemangat menghidupkan kembali kebudayaan asli Nusantara. Bagaimana saudara di? Beri tepuk tangan yang meriah. Thank you.
untuk tim Karawitan dari Karawitan, dari Ekstra Karawitan. Oh ya, perlu diperhatikan untuk yang tadi gabung menampilkan di Ekstra Albanjari, saya minta setelah kegiatan ini nanti bisa berkumpul di masjid sebentar untuk persiapan kegiatan besok. Oke, untuk persiapan kegiatan besok. Oke, untuk acara berikutnya, untuk ekstra berikutnya yang akan tampil adalah ekstra vokal solo. Oh, vokal duel. Duel apa duet, Dok? Oh, duel. Duet. Ya itu mic-nya di sana dong. Mic-nya di sana dong. Di sana dong. Melayu merana, ya merana. Selamat menjalani aku, saya.
Karena apa? Hidup itu bukan karena beban, tapi hidup itu karena seberapa banyak kita menciptakan kebahagiaan. Setuju? Setuju? Oke. Untuk berikutnya, kita panggilkan untuk ekstra silat. Kepada para pesilat-pesilat dari SMP Negeri 2 Wonoyu, dipersilahkan. Tepuk tangannya mana? Kok sepi senyap? Situ loh. Lah, kesini. Iya, pindah. Oke, semakin dekat dengan adik-adiknya. Perlu diketahui bahwa ini adalah salam PO, pencak organisasi. Anak-anakku sekalian, saya akan mengenalkan yang namanya jurus pencak organisasi. Ini adalah jurus pencak organisasi yang dipelajari siswa SMP Negeri 2 Wonoayu. Di pencaksilat itu ada beberapa yang harus kamu kuasai. Yang pertama adalah olahraga, yang kedua adalah seni, yang ketiga adalah bela diri, yang terakhir adalah mental spiritual. Dan nanti akan saya peragakan beberapa teknik yang mana teknik tersebut akan membawa kita kejuaraan baik tingkat daerah maupun tingkat nasional. Jangan ragu-ragu kalau bergerak. Ini adalah senam pencak organisasi, namanya senam A. Sudah, langsung masuk saja, langsung keluar. Jangan ragu-ragu. Tepuk tangan untuk kakak-kakak kalian. Yang berikutnya adalah olahraga, yaitu bertanding di dalam permainan pencak silat. Monggo, yang tanding. Ayo Bib. Langsung, Pak Siti. Ayo, Siti di tengah. Ini adalah simulasi bagaimana cara bertanding di dalam permainan pencak silat. Ya, jangan ditiru di rumah ya, tanpa pengawasan dari sang ahlinya. Don't try this at home. Ini adalah salam pencak organisasi. Untuk pertandingan pencak silat, untuk pertandingan ini kita belum bisa menelurkan satupun atlet, tetapi alumni kita itu sudah jadi juara porprov 2 kali, namanya Mbak Nona dari SMP 2 Wonoayu. Jangan ragu-ragu, yang keras saja enggak apa-apa. Yang keras enggak apa-apa. Iya, tepuk tangannya mana, tepuk tangannya? Iya. Nah, terdengar, iya. Jangan lupa tangkapannya mana, tangkapannya. Ya, bantingan. Iya, sip.
Ya, sekali lagi. Kurang keras. Oh, kurang keras. Oh, kurang keras. Enggak apa-apa kalau keselio ada anu pelatihnya. Nah, ya, cukup. Oke, cukup. Tepuk tangannya mana anak-anak sekalian? Oke. Ayo, Das, berjabat tangan. Jabat tangan. Oke, sekeras apapun kita di arena, tetap di luar arena kita adalah saudara. Setuju. Setuju. Spendayu. Oke. Ya apa? Ya saya cuman alumni Pak Lutfi. Saya alumni PO ya. Oke, untuk berikutnya dari seni. Oke, tampilan dari seni. Sik, sabar. Ini yang akan menampilkan untuk seni dari PO adalah, oh ya, perlu diketahui untuk semuanya, mereka berdua adalah juara Porprov. Tepuk tangan yang meriah. Apa itu Porprov? Ayo apa? Pekan Olahraga Provinsi. Sik, sabar Mas, turun. Iya. Pencak silat, pencak organisasi Indonesia. Tepuk tangan yang mana?
lagi tepuk tangannya mana? Perhatikan wahai ciwi-ciwi, jika pesilat bisa sekeren itu, opa-opa Korea hilang. Loh, cari yang asli, jangan yang operasi plastik. Betul? Yang alami lebih hebat daripada yang KW, betul? Iya. Sewor tuh opa-opa Korea. Untuk tampilan berikutnya dari ekstra dia garek iki. Siapa? Ekstra opa? Oh, Dran Ben. Dran Ben, hey. Dran Ben lali. Oke. Kita tunggu ya. Iya. Thank you.
band. Oke, untuk ekstra dan band dipersilakan untuk kembali ke tempatnya. Untuk ekstra berikutnya yang tampil adalah ekstra Paskibraka. Pabras Pen. Udah lama dah. Oh, berarti baru dicuci. Muklis. Oke. Sudah siap? Oke. Silakan. Siswa Astro sebagai penjuru. Pasukan bersatu kumpul. Mulai. Ini kembangnya. Selesai. Siap. Kerak. Hormat. Kerak. Tegak. Kerak. Patu. Istirahat di tempat. Kerak. Siap. Kerak. Istirahat di tempat. Kerak. Parade. Periksa kerapian. Mulai. Siap. Kerak. Setengah lengan lencang kanan. Kerak. Tiga, kerak, lencang kiri, kerak. Tiga, kerak, balik kanan, kerak. Cek. Calon di tempat, kerak. Beri tepuk tangan yang meriah. Hadap serong kiri henti. Kerak. Balik kanan, kerak. Hadap serong kanan, kerak. Hadap kanan, kerak. Lencang depan, kerak. Tegak, kerak. Hadap kiri, kerak. Hitung, mulai. Hadap serong kanan, kerak. Tiga langkah ke kanan, jalan. Tiga langkah ke belakang, jalan. Tiga langkah ke kiri, jalan. Tiga langkah ke depan, jalan. Hadap serong kiri, kerak. Lencang kanan, kerak. Tegak, kerak. Bubar, jalan. Siap, kerak, maju, jalan, henti, kerak, istirahat di tempat, kerak, variasi. Tepuk tangan yang meriah dong. Mulai, ingkini aku bakal cerita batas sakti Saka Kedul Pulau Jawa. Batas sakti Saka Keraton Bengi. Prabu Damarwoyo.
ayo kepingin Bandung Pandawasa rapi nanging Bandung Pandawasa ora kelem rapi yen dheweke ora bisa nguasai keraton Prambanan. Bandung Pandawasa perang lan menang saka keraton Prambanan. Dee kesem-sem ono Dewi Ayu saka keraton Prambanan. Lanjutkan Bandung Pandawasa kepingin ngerapi Roro Cengrang nanging Roro Cengrang dawa ono panyuwun sing kudu dianut Bandung Pandawasa. Variasi selesai. Buka formasi. Mulai. Tawa kang meriah. Diketuk harap sing bobing ini. Hei, temen-temen sing ono ingkang nurakanku. Matua, kau enak kisah ucanti. Ben iso ngerapi. Roro Cengrang. Korang sisi cantik, Bandung Pandawasa iso ngelakoni sarate. Nanging, Bandung Pandawasa gendean waktu. Seraya pacar. Wis teko. Aku orang gagal. Kau mencuri aku. Para semua yuk nanging kau licik. Aku asmurka karena kau. Kau bakal dati waktu krono watamu kaya waktu. Tepuk tangannya yang meriah dong. Formasi selesai. Siap rang. Tutup formasi. Jalan. Dati wong kudu aja karo janjine yen ora kelem sengsara yen dati wong ora usah duweni sifat licik. Salicik-licik wong kowe bakalan kalah karo wong sing luwih cerdik. Henti. Rang. Siap. Rang. Tawa kamenya mana? Siap. Rang.
Jedah dulu dengan tampilan menyanyi. Ayo untuk anak-anakku yang kelas 7, setelah kegiatan ini tidak diperkenankan untuk kembali ke kelas karena kakak-kakak OSIS akan membuat konten bareng dengan kalian semua. Oke, terima kasih untuk Paskibraka dan terima kasih untuk Bang Adi selaku pembina di Ekstra Paskibraka. Berikutnya, oh Nila, Nila Kandi, oke. Untuk tampilan berikutnya adalah apa? Live song ah, musik undi. Lo gak bisa. Sebentar ya. Oke, ready. Tepuk tangannya meriah. Oke, kalian luar biasa.
Oke, tepuk tangannya meriah. Mohon maaf ada sedikit miss ya, dan sedikit gangguan sistemnya. Oke, tak apa-apa. Sebagai tampilan pamungkas dari Ekstra SMP Negeri 2 Wonayu, kita sambut dan kita siapkan diri untuk menyaksikan atraksi dan perform dari Ekstra Pramuka. Oke, Pramudayu. Lagu. Iki mang casingnya siapa? Katanya buat konten. Bagaimana Kak Yusuf? Sudah aman? Oke. Sekali lagi tepuk tangannya meriah untuk Pramudayu. Thank you.
Mana tepuk tangannya? Tepuk tangannya yang meriah untuk Pramudayu. Buyar. Oke, tepuk tangannya Oria. Sebagai tampilan pamungkas Pramudayu menunjukkan effort yang sangat luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pramudayu. Jaya, jaya, jaya. Oke. Untuk anak-anak dari Pramudayu ada pesan, pesan manis dari Bapak Sampiran. Tolong dibersihkan. Oh ya, untuk seluruh siswa kelas 7 langsung menuju ke aula. Karena kegiatan berikutnya sudah menanti. Ayo, hitungan ke 10. Kakak-kakak pendamping mempersiapkan diri. Seluruhnya, seluruh siswa kelas 7. Hitungan ke 10. Silakan bergerak dan menuju ke aula.